pekerjaan kita itu kan pagi siang malam ya kak ya. Di rumah itu butuh dimanja, disayang. Tapi kalau misalkan di rumah itu sudah yang dirongrong begini, diambekin begini, pengen pecah kayaknya kepala gua gitu loh. Gitu, jadi kayak bingung karena otaknya juga udah digunakan untuk bekerja. Iya, gitu ya. Setiap hari kan di depan kamera nih, saya tegang terus. Terus tiba-tiba pulang, kondisinya situasi yang gak enak gitu. Jadi ya, kan saya gak ngusir A juga. Berarti ada ketidaknyamanan ya? Pasti gak nyaman lah. Contoh kita balikin kakak sama Raffi ya. Sebagai kepala rumah tangga, ya. Pulang. Kerja seharian, tiba-tiba lihat istri ngomel-ngomel, istri cemburu, istri ini. Gimana sedangkan kakak sudah memberikan sepenuhnya untuk istri. Gimana perasaannya sih? Iya. Setiap hari digituin, gimana perasaannya? Gitu loh. Ya. Oke, sabar ya. Permisi. Kak. Masih lama ya Pak ngomongnya Pak? Kenapa sih? Enggak, lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Mau biar repot. Enggak, dari tadi dia gak kasih kode. Apa? Enggak, dia mau menabung. Dia mau pup. Boleh gak sih? Aku izin. Tahan satu segmen. Tolong please dong. Enggak bisa. Akan belum mau. Gue mikir kita demi Allah ini Kak. Guys, Ben. Lu gak menghargain ya. Ini bintang tamu sedang menceritakan beritanya dia. Dia mau bareng. Lu harus bisa menghargai. Ini bintang tamu paling mahal dikasih sama Bujes. Aku mau buang air besar, lu nganggarin tamu. Mau bintang tamu paling mahal, kalau masalah perut gak bisa kompromi, mohon maaf nih. Gimana? Udah, langsung aja buruan ya, ntar diputerin deh. Ayo nih ya. Gak ya. Ayo cepetan, lu mau kontrol. Oke, apalagi coba. Gua sampe lupa ngomong apa. Tadi di backstreet dia ngomong begini. Enggak, lu tahan aja. Tahan gini biar gak sakit itu. Tadi di backstreet tau gak, ini kita berdua mau komentarin kan. Komentarin. Katanya gini, sekarang ya itu artis ya cerai kawin, kata Nasar gini. Itu kayaknya settingan dia biar rame karena Kak Dewi udah gak laku gitu. Sumpah dia ngomong. Kakak percaya kita setiap hari, ya lu dengerin ya, setiap hari Saban pagi gua bareng, percaya gak? Gak percaya dong. Ada FD jadi bukti dia ngomong gitu. Dadan, gua ngomong gitu gak? Tadi ngomong gitu gak? Sebentar deh, kita tanya orangnya. Gak ada otaknya Nasar begitu. Lu semua bintang tamu, lu sirikin lu. Nih, gua kasih tahu, semua artis yang dipakai sama TransTV itu artis yang paling laku. Wih, iya bener kan? Artis yang dipakai TransTV paling laku, berarti Anwar masuk juga. Oke, duduk. Ini yang benar dong. Nah, ya. Sebentar, setelah ini. Mana ada sih pemirsa ngerti apa isi perut kita kan nggak ngerti. Iya. Nanti dulu nih, sekarang, ya udah. Udah terbata-bata langsung aja ngomong gitu. Bukan terbata-bata, lu juga repot banget. Ini sekarang nih ada katanya ungkapan isi hati dari seorang Angga Wijaya. Iya. Ya, untuk yang paling cantik.